Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Syukur selalu, Alhamdulillah. Yang belum subscribe, please subscribe guys. Fokus utama saya ialah ekonomi. Saya bersyukur kerana hari ini dan sebelumnya keadaan dan keyakinan pelabur juga berubah. Ringgit diperkuat dan bursa saham lebih segar. Maka sebab itu saya memutuskan supaya hari esok tidak menjadi cuti umum, tetapi diganti dengan hari Isnin akan datang. Ini saya bincang dengan Ketua Susah Negara dan juga Yang Dipertuan Agong, kerana saya sudah janji untuk memberi cuti hari Isnin. Tetapi hari Isnin belum beres usaha perubahan kerajaan. Hari ini dibereskan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan saya akan menepati janji dan diajak ke hari Isnin minggu depan.